السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل حضيرين كمسلمين و مسلمات يانذر رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله. kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada sore hari ini yaitu kita membahas kitab اخذ المال على اعمال القرب hukum mengambil harta atau bisa kita katakan mengambil upah, mengambil bayaran karena melakukan sebuah perbuatan ibadah. Kita mengartikan di sini qorob amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita perinci apa yang dimaksud dengan amal, amal qorob pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang apa itu rizqun, rizki, pemberian dari baitul mal, dari penguasa, ataupun yang kita katakan juga bisa dari lembaga-lembaga sosial. Kemudian kita menyebutkan ada yang pemberian bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ketaatan ini, ada yang berasal dari ijarah yaitu upah karena ada akad sewa ataupun akad membeli jasa yang dinamakan dengan ijarah. Nah, di sini kemudian kita katakan untuk mengambil bayaran dari rizki dari Baitul Mal, dari lembaga sosial ataupun dari penguasa ini Dibolehkan oleh para ulama, ini tidak ada khilaf di dalamnya. Akan tetapi, kalau mengambil upah, ada akad sewa menyewa, ada akad menyewa jasa dari sebuah amalan-amalan ketaatan, maka di sini ada beberapa hal yang khilaf para ulama. Yang nanti akan ada perinciannya. Nah, di sini yang, yang sangat penting mau kita bahas adalah, pada pertemuan kali ini, apa perbedaan antara rizki dengan ujroh? Apa perbedaan antara rizki dengan upah dari menyewa jasa? Nah, ini mohon maaf, saya di sini mengistilahkan dengan istilah saya, rizki, rizqun, ataun dari baitul mal dari penguasa, maka saya artikan dengan rizki. Kemudian ijarah kita artikan dengan sewa menyewa, yaitu kita namakan dengan upah. Ataupun secara penggunaan dalam bahasa kita kita katakan apa perbedaan antara tunjangan dari negara dari baitul mal dengan akad sewa menyewa, akad sewa jasa yang kita lakukan dengan seseorang. Apa perbedaan keduanya sehingga nanti kita katakan kok rizki boleh dalam dalam amalan ini ngambil rizki boleh, tapi ngambil upah nggak boleh. Apa sih bedanya? Kan sama-sama dikasih uang, sama-sama dibayar, sama-sama dikasih tunjangan. Apa perbedaan keduanya ini? Maka di sini penulis menyebutkan beberapa perbedaan yang mendasar antara rizki dengan ijarah. Yang pertama kata beliau, Beliau disini menyebutkan dulu sebelumnya, sebelum menunjukkan perbedaan, Kenapa kita perlu apa, mengetahui perbedaan ini? Karena mayoritas pembahasan kita dalam amalan-amalan ketaatan -amalan itu dibolehkan oleh para ulama untuk mengambil rizki dari baitul mal. Akan sedangkan kalau ijarah upah itu kebanyakan itu ada khilaf para ulama boleh nggak ngambil upah dari mengamalkan sebuah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita menyebutkan apa perbedaan keduanya. Sehingga karena ada satu ada yang boleh dalam satu keadaan, ada yang tidak boleh satukan dalam satu keadaan, padahal sama-sama uang yang dikasihkan. Tapi ini rizki tapi ini ada, yang sedangkan yang satu lagi adalah ijarah ataupun akad sewa-menyewa. Apa perbedaannya? Yang pertama bahwasanya rizki itu itu masuk ke dalam masuk ke dalam akad sosial. Kata beliau di sini, fiba bil ihsan. Orang memberikan rizki, memberikan suatu tunjangan yang kita katakan zaman sekarang bisyarah itu dalam masuk ke dalam ranah sosial. Kita dapat Santunan dari yayasan, dapat bantuan dari baitulmal, dapat tunjangan dari penguasa. Apa itu? Karena kita melakukan sebuah amalan-amalan ini, itu masuknya adalah ke dalam pembahasan bab dalam ranah yaitu ihsan kebaikan yang kita artikan sosial. Sedangkan sedangkan eh, sewa menyewa akad sewa menyewa itu benar-benar akad transaksi di situ akad yang ada tawar menawar berapa sekian oh naikkan saya nggak mau sekian gini tambah sekian berapa Berapa, apa yang saya lakukan gini 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 wah kalau saya lakukan itu saya mau dibayar sekian dibayar sekian itu akad ijarah sehingga kalau kamu nggak ngasih sekian itu saya nggak mau kalau kamu ngasih segitu saya mau kalau kamu ternyata setelah saya lakukan kamu ngasihnya tidak segitu saya akan tuntut kamu itu namanya masuk ke dalam ranah mukayasah yaitu benar-benar ada di situ tawar menawar di situ benar-benar transaksi komersial. Bukan lagi masuk ke dalam pemberian ataupun sosial. Ini di antara perbedaan antara rizki dengan ujrah ataupun ijarah. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Rizki itu boleh dilakukan di dalamnya? Yang sesuai dengan maslahat. Boleh dalam masalah rizki itu dilakukan sesuai dengan maslahat. Apa itu bentuk yang dilakukan sesuai maslahat? Baik itu diberikan ataupun tidak diberikan. Atau dikasih sedikit atau dikurangi atau ditambah atau diganti itu dibolehkan. Apa maksudnya ini? Misalnya kita dapat tunjangan dari misalnya ada orang-orang juru dakwah, ada sebuah lembaga memberikan tunjangan bisyarah kepada guru-guru ngaji. Berapa? Ya sebulan kadang-kadang datang satu juta, kadang-kadang tujuh -kadang ratus ribu, kadang-kadang satu -kadang juta tiga ratus, kadang-kadang nggak dapat, kadang-kadang diganti bentuknya jadi beras. Apa itu bentuknya? Itu kita namakan rizki. Itu tidak ada akad tidak ada akad komersial antara yang dakwah, yang ngisi kajian, yang uh, guru TPA dengan lembaga sosial itu. Namun lembaga sosial itu murni hanya membantu, menunjang. Yang mana pemberian ini bisa tambah, berkurang, ganti, dan lain sebagainya. Ini kalau kita akan berikan yang kita namakan rizki. Adapun kalau ijarah akad sewa menyewa itu benar-benar itu tidak boleh itu tidak boleh dilakukan seperti tadi karena dia harus karena dia berupa akad dan orang yang melakukan akad ini harus menunaikan akadnya apa itu saya mau saya mau ngajar ini dengan bayaran sekian. Berarti kalau kamu kasih sedikit, nggak boleh. Karena kamu telah menerima akad dengan saya, akad bayaran segitu. Nanti kalau antum bertanya, berarti nggak boleh Ustaz dia ya, untuk dakwah di orang mematok harga. Untuk orang ceramah mematok harga, itu nanti kita bahas. Sekarang kita membahas dulu tentang apa bedanya rizki dengan bayaran, dengan upah. Adapun hukum boleh nggak dakwah mengambil mengisi apa mengajar mengajar al laporan ngambil upah dan lain sebagainya itu nanti ada pembahasannya ada yang dikatakan tadi kalau rizki kebanyakan sepakat para ulama kalau masalah upah itu kebanyakan permasalahannya itu khilaf para ulama. Nah di sini perbedaan yang kedua apa tentang kepastian. Kalau rizki belum tentu pasti bisa ada, bisa tidak, bisa dikurangi, bisa dinaikkan ataupun bisa diubah dalam bentuk lain. Kalau ijarah maka harus seperti yang kita akatkan, harus bayar segitu. Kalau tidak, anda saya tuntut sebagaimana kalau saya menyewa misalnya, kamu menyewa rumah ini, bayaran sekian, kamu ngasih sedikit, maka saya boleh tuntut kamu untuk Melunas, apa, me, menyempurnakannya melunasinya karena akad kita segitu. Nah Jadi bedanya apa tadi? Bedanya adalah kalau yang kedua ini perbedaannya adalah kalau kalau tadi masalah ihsan dengan mukayasah sosial dengan transaksi komersial yang ada tawar menawar. Kalau yang kedua ini perbedaannya adalah tentang kepastian. Kalau rizki tidak harus pasti, tapi kalau ijaroh harus pasti. Kenapa Rizky tidak, tidak, tidak harus pasti? Karena pemberian Rizky itu sesuai dengan maslahat, bukan sebuah akad transaksi komersial. Yang ketiga, <tuh> upah. Upah seseorang yang telah melakukan sebuah pekerjaan Upah seseorang yang telah melakukan sebuah pekerjaan <coughs> Itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya Saya sudah melakukan pekerjaan dalam waktu satu pekan Baru lima hari kemudian meninggal dunia Berarti lima hari ini saya harus digaji Berarti namun saya sudah meninggal dunia Maka gaji saya, upah saya selama lima hari ini dialihkan kepada ahli waris saya. Dan ahli waris berhak menuntut. Adapun kalau rizki dari baitul mal, tunjangan yang diberikan oleh baitul mal atau lembaga sosial kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan uh, yang membantu kaum muslimin itu maslahat kaum muslimin, maka itu tidak diwariskan. Maksudnya apa? Misalnya, dia biasanya dapat di akhir bulan, pertengahan bulan, dia meninggal. Ya, sudah, dia nggak dikasih. Maksudnya di sini tidak dikasih, boleh nggak dikasih. Dan ahli waris nggak berhak menuntut. Mana baitul mal ini? Setengah bulan tunjangan, bapak kami mana? Ini perbedaannya. Yang keempat, rizki sekarang perbedaannya adalah tentang. Setelah kita kita silakan di sini ya, rizki boleh disalurkan ke pihak yang lain. Kalau pihak ini dianggap tidak mampu untuk melakukan tugas maslahat kaum muslimin, ataupun dia menyalurkan ke yang lebih yang lebih utama. Misalnya, di sini, di sini tidak dimisalkan. Misalnya, datang rezeki dari Baitul Mal, diberikan ke sebuah uh, tempat pengajian, tempat untuk uh, mengajarkan Al-Qur'an di sebuah tempat. Kemudian kebijakan dari Baitul Mal akan mengalihkan, oh enggak lagi di sini kita berikan. Kita berikan ke yang ke bentuk ke ke tempat yang lain. Sekarang kita akan mengajukan memberikan kepada uh, dakwah. Kalau ini kan ngajar Al-Qur'an, sekarang kita berikan kepada dakwah dialihkan ke tempat yang lain. Untuk rizki boleh dilakukan seperti ini. Ataupun dia mengalihkan ke tempat yang lebih afdol. Wah, pengajian tempat ini nggak akan dikasih. Dikasihkan pengajian tempat lain saja. Kenapa boleh seperti ini? Karena kembali ke yang di atas tadi adalah ini benar-benar pemberian dari bayi tulmal itu karena maslahat. Sedangkan untuk upah akad ijarah, sewa menyewa itu tidak boleh dialih-alihkan. Saya kita katakan, kamu wahai dai, kami kasih tunjangan kalau kamu ngajar di kalau kamu ngajar di TPQ ini. Tiba-tiba dialihkan Pak Pak Ustad, Pak Ustad sekarang dialihkan menjadi ngajar di TPQ sana. Ustadz sekarang dialihkan untuk mengajar di eh, sebagai eh, juru dakwah di sana. Baru kita lanjutkan pemberian tunjangan. Boleh ini seperti ini. Jadi awalnya dia kerja di sini, kemudian dialihkan. Oh kamu baru kita kasih tunjangan kalau kamu kerja di sana. Ini dibolehkan seperti ini. Karena sudut pandangnya maslahat, kamu lebih maslahat untuk kamu lakukan tepat di sana bukan di sini. Sedangkan ijarah tidak boleh. Anda ngupah saya untuk Anda sekarang akad dari tadi, dari awal kita upah saya adalah sebagai IT. Kalau Anda alihkan saya ke tempat yang lain, nggak boleh. Saya tugas saya adalah IT, Anda gaji sebagai IT dengan sekian. Kemudian Anda oh kita butuh cleaning service, ayo kamu harus bersihkan tuh. Oh, enggak boleh seperti itu. Karena kamu sekarang mengalihkan apa ber, me, apa kamu tuntut saya untuk melakukan yang berbeda dengan akad. Kalau rizki, boleh. Orang yang melakukan sesuatu yang terdapat tunjangan sosial dari Baitul Mal, boleh. Oh, maaf Ustaz, Ustaz, ini sekarang bukan ngajar ini lagi Ustaz, tolong ngajar yang itu, biar biar tunjangannya dilanjutkan. Gak boleh Anda mantah, oh gak mau saya. Kan akadnya kita ngajarkan ini, nah, itu namanya kalau akad kita saya ngajarkan ini, itu namanya upah. Tapi kalau Anda dikasih gara-gara sebuah maslahat, maka maslahatnya kita berikan ke Baitul Mal. Silakan Anda di sini, di sana, di tempat lain, ngajar ini, ngajar itu, bisa dialihkan pekerjaan Anda. Karena itu semuanya tergantung maslahat yang dipandang oleh Baitul Malil Muslimin. Untuk rizki, untuk Rizki, tidak disyaratkan di dalam memberikan rezeki ke sebuah ke seseorang yang melakukan untuk maslahat kaum muslimin tidak disyaratkan dalam akad rezeki itu yaitu penentuan waktu sedangkan untuk ijarah untuk sewa menyewa harus ada waktu saya menyewa kamu untuk mengajar satu bulan bayarnya sekian itu akad apa namanya? Akad ijarah, sewa menyewa. Saya menyewa kamu, menyewa jasa kamu untuk mengamalkan ini, untuk mengajarkan ini. Itu namanya ijarah. Tapi kalau rizki tidak harus seperti itu. Kamu kerja berapa waktu sampai kapan tidak ada penentuan. Dapat riski belum tentu. Mau kamu satu bulan, dua bulan, tiga bulan bisa kamu kerja. Kamu berhenti dari pekerjaan boleh-boleh saja, karena pemberiannya pun tidak menentu. <tuh> kamu mengajarkan ini. <tuh> <tuh> Kamu ngajarkan ini, ngajarkan itu, silahkan. Tidak ada pekerjaan tertentu yang harus kamu lakukan, beda dengan ijarah. <tuh> <tuh> yang ke yang ke enam perbedaannya ke enam <tuh> kalau rizki <tuh> yang diberikan oleh imam ternyata ketika diberikan oleh imam Diberikan lebih daripada haknya, baik diberikan itu gara-gara salah ataupun gara-gara kezoliman. Maksudnya, pemimpin zolim begitu untuk kita dikasih sekian, lebih banyak daripada dikasih ke orang yang lain yang lebih sedikit. Padahal, haknya orang ini kalau melakukan kegiatan ini dapat tunjangannya sekian. Tapi dikasih lebih banyak gara-gara dia mendahulukan kita daripada orang lain. Ini diantara contoh kezaliman yang <coughs> disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bentuk kezaliman pemimpin yang akan dilihat di zaman yang masa akan datang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi yaitu al-atharah. Al-atharah itu perbuatan yang tidak adil makanya kita katakan kesoliman yaitu lebih mengutamakan seseorang atau satu uh, bisa katakan seseorang satu pihak dibandingkan pihak lain padahal menurut tugas waliul amri ini dia harus adil ini harus sekian ini harus sekian tapi gara-gara dia wah ini kerabatnya ini pendukung saya ini lebih ini dan lebih itu akhirnya dia dilebihkan hanya bu bukan gara-gara suatu maslahat tapi gara-gara suka-suka penguasa ini bentuknya adalah dinamakan oleh Rasulullah SAW asarah dan itu merupakan perbuatan yang zalim nah kalau orang yang mendapatkan rezeki ini ternyata termasuk orang yang dilebihkan secara zalim itu karena tidak orang lain tidak dikasih seperti ini maka Orang yang dikasihkan ini tidak berhak dia ngambil. Dia harus mengembalikan kelebihannya ini. Ataupun ini, selebihnya ini bukan dikembalikan, tapi ini menjadi amanah di tangan dia, bisa dikembalikan kepada uh, waliul amri, ataupun diberikan kepada orang yang lebih berhak. Sedangkan ijarah, sewa-menyewa, itu akad itu jumlah yang diberikan sesuai dengan akad. Baik dia ada di atas upah wajarnya daerah itu ataupun di bawah upah wajarnya daerah itu. <tuh> Misalnya saya kalau melakukan perbuatan ini saya minta bayarannya 2 juta. Dia orang bilang, oh, umumnya satu juta setengah toh mau nggak? Maka oh ya nggak mau. Oh oh ya mau. Karena kamu lebih istimewa, maka saya boleh mengambilnya. Karena upah itu murni adalah akad. Mau di bawahnya, misalnya ada orang kerjakan ini, eh, apa bersih bersihkan kebun, bayar berapa pak per hari? Tiga ribu pak. Umumnya di sini lima ribu pak. Mau nggak? Maka boleh seperti itu ataupun yang yang pekerjanya itu yang punya bergening berapa pak pak kalau bersifat ini berapa 80.000 ribu oh, di sini umumnya 50 ribu mau nggak maka ini dibolehkan kalau bentuknya adalah akad ijarah karena murni akad murni transaksi komersial tapi kalau rizki itu adalah sosial maslahat maka si pemberinya ini yaitu baitul mal yang dipegang oleh waliul amri harus memberikan sesuai dengan maslahat. Kalau anda diberikan tidak sesuai dengan maslahat dan anda termasuk orang yang mendapatkan kelebihan dibandingkan orang lain maka itu bukan hak anda. Anda harus mengembalikannya. <tuh> <tuh> yang ketujuh, yang terakhir, rizki itu Kebanyakan rezeki betul, -betul rezeki yang diberikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Adapun akad sewa menyewa upah itu sesuai dengan keridoan. Misalnya kita katakan waliul amri memberikan melihat kebutuhan di daerah Jember, daerah Lumajang untuk guru ngaji sekian. Yang yang bisa kita katakan sekarang adalah bentuknya UMR. Kita bisa menjadikan menjadikan, kita bisa menjadikan UMR itu sebagai patokan standar kebutuhan sebuah daerah. <tuh> Maka waliul Amri kalau mau memberikan rizki, dia akan mempertimbangkan yang ini. Adapun ijarah ataupun sewa menyewa, itu murni bentuknya adalah keridoan antara orang yang menyewa dengan orang yang memberikan jasa. Berarti apa? Bisa di atas kebutuhan, bisa di bawah kebutuhan tergantung akad yang mereka lakukan. Inilah beberapa perbedaan antara rezeki dan upah yang nanti akan kita lihat perbedaannya ketika kita masuk ke dalam peramalan yang dibahas oleh para ulama. Nah, nanti masih agak jauh pembicaraannya, nanti akan kita lihat insya Allah. Baik, yang berikutnya. <tuh> kita masuk ke dalam pembahasan apa itu baitul mal. Kita sering mengatakan mendapatkan bantuan dari baitul mal nanti diberikan kepada baitul mal. Ini pemberian dari baitul mal. Apa itu baitul mal? <tuh> Di sini dibahas karena nanti rizki itu dari baitul mal. Rizki yang kita katakan ini boleh diambil oleh orang-orang yang melakukan amalan-amalan ketaatan yang diberikan oleh penguasa karena dari baitul mal. Nah sekarang mari kita lihat apa itu baitul mal, apa apa saja pendapatan dari baitul mal, apa apa saja yang dikeluarkan oleh baitul mal. <tuh> <clears> thank <throat> you <clears throat> <clears throat> yaitu baitul mal itu adalah suatu sebuah lembaga yang mengelola harta kaum muslimin harta dikatakan di sini ya al malulam harta umum milik kaum muslimin secara umum harta milik kaum muslimin secara umum berarti baitul mal itu adalah sebuah lembaga dulu dinamakan baitun gara-gara dia berupa tempat di situlah dikumpulkan seluruh harta kaum muslimin yang kuncinya dipegang oleh waliul amril muslimin yang ketika beliau butuh untuk memberikan fakir miskin beliau sendiri buka dibawakan beliau memberikan buka diberikan ini pada asalnya Adi adalah tempat nah namun sekarang kita tidak tidak menamakan tempat karena tidak tidak mesti sebuah harta itu disimpan di sebuah tempat biaya bisa dikatakan sebuah lembaga baik itu tempat ataupun uh, diurus oleh lembaga walaupun bukan satu tempat tertentu maka kita katakan itulah Baitu Malin muslimin yaitu sebuah lembaga yang mengurusi harta kaum muslimin secara umum baik harta, baik harta itu berupa uang berupa benda-benda ataupun berupa properti dan lain sebagainya itu adalah baitul baitul malil muslimin apa yang dimaksud dengan harta milik kaum muslimin secara umum dia adalah <tuh> harta yang tidak dimiliki oleh person kaum muslimin namun ini harta milik kaum muslimin secara umum apa perbedaan ini ini perbedaan ini nampak sekali kalau kita bahas masalah zakat Zakat itu wajib bagi orang wajib atas orang pemilik harta. Itu namanya baru itu baru wajib zakat. Akan tetapi harta yang tidak dimiliki oleh person itu tidak wajib zakat. Apa yang, harta apa itu yang kita namakan dengan harta milik umum? Dan kalau kita bahas baitul mal berarti harta milik kaum muslimin secara umum. Bukan milik person kaum muslimin. Apa contohnya? Misalnya, saya punya uang. Ataupun saya punya kambing. Maka kalau sudah sampai ini sob, saya wajib zakat. Atau kami bersepuluh punya kambing. Punya siapa kambing ini? Punya kami sepuluh. Maka, kalau sampai ini sop wajib zakat, kenapa? Karena harta ini milik person. Tapi, kalau dibilang kebun kurma ini milik siapa? Kali jawab, enggak milik siapa-siapa. Kok bisa enggak milik siapa-siapa? Ini wakaf untuk imam-imam masjid. Ini wakaf untuk tolabil ilmi. Ini wakaf untuk anak yatim. Mari kita tanya, siapa pemiliknya? Tidak ada. ada person yang memiliki. Kan ada anak yatim. Loh, yang kita bahas ini person. Maksudnya apa? Begitu anak yatim ini tidak dinamakan yatim lagi, maka dia tidak pemilik lagi. Begitu ada anak lain yang menjadi menjadi yatim, dia menjadi berhak mendapatkan. Ini yang kita dapat kata katakan ini harta ini bukan milik person tertentu, dia adalah milik umum. Bisa orang yang awalnya bisa memiliki kemudian bisa keluar atau orang yang awalnya tidak menjadi, tidak berhak untuk mendapatkan dia bisa masuk. Contoh misalnya, kebun ini, kebun kurma ini atau kita katakan kebun anggur ini Yang tiap tahun panen sekali panen dia bisa miliaran. Ini ada yang mewakafkan untuk imam-imam masjid di daerah Lumajang. Maka siapa? Tidak tertentu. Sekarang dia bisa jadi imam, besok meninggal digantikan oleh orang lain. Maka yang meninggal itu nggak berhak dapat lagi. Yang yang menjadi imam lagi ini bisa mendapatkan hak dari kebun korma itu. Berarti kebun korma itu kita katakan tidak ada pemiliknya. Terus ini diurus oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Na'udirul Wakaf. Berarti kebun korma ini tidak wajib zakat. Walaupun sudah sampai nisab, walaupun sudah sampai nisab. Kenapa? Karena tidak ada pemiliknya. Karena syarat wajib zakat adalah harta yang ada pemiliknya, person pemiliknya. Itulah bedanya. Makanya kalau kita katakan. <tuh> APBD itu wajib di zakati enggak? APBD misalnya yang ada triliunan, miliaran wajib di zakati atau tidak? APBN yang ketika dihitung oleh DPR itu punya triliunan wajib di atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena harta itu bukan milik orang tertentu, milik umum warga negara ataupun warga daerah. Begitu juga kita katakan. Uang pengurusan masjid ini misalnya. Masjid ini ada yang nyumbang kan? Ada yang nyumbang. Ada yang celengan misalnya. Sehingga terkumpulah uang misalnya di rekening masjid ini ada 200 juta. Apakah masjid ini wajib menzakati uang per tahun 2,5 persen? Wajib zakat tidak, karena pertanyaan yang kita tanyakan adalah: punya siapa uang itu? Bukan punya siapa-siapa. Ini dikelola untuk maslahat masjid, ataupun maslahat kaum Muslimin yang ada di sekitar masjid, tergantung apa program yang dilakukan oleh takmir masjid. Terus, takmir pemiliknya, takmir bukan pemilik, tapi takmir pengelolanya, seperti waliul Amri itu bukan pemilik harta Baitul Mal, tapi waliul Amri itu pengelola Baitul Mal harta yayasan. Ini kalau kita katakan harta yayasan sosial karena ada yayasan yayasan pribadi. Dia membuat yayasan untuk memudahkan uh, izin sebuah sebuah lembaga pendidikan, nah, dia harus buat yayasan, namun dia membuat yayasan uh, pribadi keuntungan untuk milik pribadi. Kita mengatakan itu, yayasan sosial. Yang mana? Yayasan ini tidak ada, tidak ada yang punya, yang adalah pengelola yang adalah pembina, yang ada adalah ketua dan lain sebagainya. Sehingga uang keuntungan dari lembaga pendidikan, uang keuntungan dari suatu yang dikelola oleh yayasan ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Namun menjadi untuk maslahat lembaga tersebut. Maka kita katakan walaupun besar miliaran uang yang dimiliki oleh yayasan ini dia tidak wajib zakat. Apa bedanya? karena uang yang dikelola itu adalah uang milik umum bukan milik person. Nah itu juga itulah yang dilakukan oleh baitul mal. Uang di baitul mal itu bukan milik siapa-siapa. Hmm. Jadi istilah Baitul Mal itu ada dua istilah yang disebut oleh para ulama zaman dahulu ada yang mengatakan dia adalah tempat ya, yang kita katakan tempat ruangan bangunan, ini mungkin tidak ada lagi zaman sekarang karena zaman sekarang adalah yang kita katakan pihak pihak pengelola karena sekarang banyak uang-uang yang tidak berupa fisik lagi namun berupa digital nah, maka tidak dibutuhkan satu tempat khusus untuk Menyimpan harta tersebut, kemudian di antara pemasukan-pemasukan Baitul Mal yang disebut oleh para ulama, <coughs> yang pertama adalah dari. seper dua puluh lima ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang ketika melawan orang kafir dan orang muslimin menang, mereka mendapatkan ghanimah. Ghanimah ini dibagi, yang pertama dibagi, diambil seperlima. Berarti 20 persen. 20 persen ini dibagi lima. Berarti masing-masing 4 Nah, dibagi lima ini untuk siapa? Yang pertama, Allah dan rasul-nya Yang kedua, zil kurba. Yang ketiga, yatama. Orang yang anak yatim. Yang keempat, Orang miskin dan yang kelima adalah Ibnu Sabil. Jadi, seperti 20% tadi, dibagi lima, 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 lima pihak Baik. untuk bagian Allah dan Rasul-Nya. Ini sekarang tidak dimiliki oleh siapapun karena sudah Rasulullah SAW sudah wafat. Maka, ini untuk maslahat kaum Muslimin, dan maslahat kaum Muslimin tidak bisa di... Berikan kepada seluruh kaum muslimin person-person satu-satu maka harus diberikan kepada sebuah pihak pengelola harta kaum muslimin yaitu baitul mal. Nah, ini pembagian ghanimah 20%-nya untuk 5 pihak ini adapun 80%-nya baru dibagikan kepada para mujahidin yang menghadiri peperangan tersebut. Yang kedua, bagi uh, harta yang didapatkan oleh <tuh> didapatkan oleh baitul mal muslimin adalah al fai Didamakan fai yaitu bedanya persamaan fai dengan ghanimah adalah sama-sama harta dari orang kafir harbi bedanya kalau ghanimah didapatkan setelah peperangan. Kalau fai didapatkan tanpa peperangan, yaitu orang kafir menyerah tanpa peperangan. Dan itu juga merupakan sumber pemasukan Malil muslimin. Yang ketiga, seperlima ataupun 20 persen dari barang-barang tambang yang ada di dalam bumi. Allah Ta'ala mungkin ini dibawakan kepada kharaj. Al-kharaj adalah zakat barang pendaman di dalam bumi. Ada yang mengatakan dia adalah masrifnya ataupun diarahkan ke menjadi faik untuk baitul malil muslimin ada yang mengatakan diberikan untuk orang-orang penerima zakat. Yang keempat adalah segala bentuk donasi dari kaum muslimin yang diberikan kepada baitul mal. Ya. Baik itu berupa hadiah, sedekah, donasi ataupun wasiat untuk baitul malil muslimin. Karena segini biasanya orang ingin memberikan sebuah uh, bantuan kepada kaum muslimin, cuma dia takutnya kalau saya kasihkan ke sini, akhirnya yang dapat mungkin cuma 200 orang. Yang dapat cuma mungkin 50 orang. Jadi jariahnya saya ketika setelah saya meninggal itu sedikit. Gimana caranya saya memberikan agar harta yang saya berikan ini bisa dimanfaatkan oleh jutaan orang. Maka saya akan mencari sebuah lembaga yang bisa mengelola harta ini untuk maslahat kaum muslimin secara banyak. Apa diantaranya? Baitul Mal. Karena kalau saya kasihkan ke yayasan ini, ke ini, yang manfaatkan cuma 30 orang, 20 orang. Tapi kalau saya kasih Baitul Mal, itu pengelolaannya bisa jutaan orang. Nah ini kalau baitul malnya seperti dikatakan oleh para ulama, intazama, pengelolaannya itu benar. Karena ada baitul mal yang di, tidak dikelola dengan sebenar-benarnya. Yang kata kalau kita zaman sekarang kita namakan korupsi. Nah, kita ingin, menyumbang, apa, ingin menyumbangkan bantuan sosial tapi nggak nyampit. Atau nyampiknya berasnya beras busuk. Dagingnya daging sudah busuk dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan yang dinamakan dengan Baitul Malnya Ghairu Muntadham. Atau Ghairu Muntadhim. Baitul Malnya itu tidak dikelola dengan baik. Sehingga orang mau nyumbang itu udah berat. Akhirnya mending sendirilah aja lah. Nah. Seperti dikatakan oleh para ulama diantara uh, Sudut pandang memilih kenapa mengeluarkan zakat sendiri. Nggak mengeluarkan lewat lewat amil zakat. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Walaupun kedua-duanya mengatakan sah. Tapi mana lebih afdol mengeluarkan zakat sendiri atau mengeluarkan zakat lewat amil zakat? Atau kita namakan sekarang lewat baitul mal. Ada yang mengatakan lewat Baitul Mal dari sisi bahwasanya kalau Baitul Mal itu lebih tahu yang mengelolanya ini lebih tahu untuk lebih tepat sasaran. Lebih terbagi secara merata. Beda kalau saya. Sekarang saya lihat, oh ini orang miskin. Saya kasih uang. Ternyata udah duluan dikasih oleh orang lain. Kasih, dikasih, kasih. Akhirnya numpuk orang ngasih ke dia. Orang yang di sana nggak dapat. Gara-gara apa? Gara-gara kasih secara pribadi. Tapi kalau saya kasih semua orang kaum muslimin ngasih lewat Baitul Mal, maka pembagian akan merata kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak hanya ini banyak, itu sedikit, tapi merata. Ini mengatakan bahwasanya, kenapa afdol kamu mengeluarkan lewat Baitul Mal? Ada yang mengatakan enggak? Afdol yang mengeluarkan zakat sendiri. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang lebih yakin sampai. Berarti ini dari sudut pandang khawatir kasihkan zakat lewat Baitul Mal Muslim nggak nyampe-nyampe. Walaupun sebenarnya kasihkan lewat Waliul Amri sudah sudah baro'atul zimmah. Saya sudah terbebas dari kewajiban. Karena saya sudah menyalurkan ke sebuah pihak yang diperintahkan untuk ngambil zakat. Yaitu khutmin min amwalihim Baitul mal ataupun amil. Saya sudah mengasihkan lewat sini. Sudah selesai. Masalah mereka nyampekan atau tidak itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya kalau yakin nanti kalau saya khawatir nggak nyampe lebih baik sendiri sajalah. Ini sudut pandang masalah baik atau tidak. Ini yang dikatakan terkadang baitul mal itu juga ghairu muntazim. Pengelolaannya kurang tepat. Sehingga banyak orang curiga untuk nyumbang ke baitul mal. Akhirnya nyumbang sendiri mereka. Mereka lebih mempercayai lebih mempercayai lembaga-lembaga sosial yang mereka tahu daripada untuk diserahkan ke, puasa, ke sebuah uh, lembaga pengelolaan harta kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala alam. Yang kelima adalah, harta-harta <tuh> kaum muslimin ataupun harta-harta penduduk di negara Islam yang Uh, yang tidak ada ahli warisnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia punya harta yang banyak, tidak ada ahli warisnya. Maksud tidak ada adalah kita tidak tahu. Apa contohnya? Contohnya orang meninggal orang orang yang survival dari survive dari tsunami. Anak-anak kecil umur satu tahun, umur lima bulan selamat dari tsunami kita tidak tahu dia siapa orang tuanya, siapa kerabatnya, akhirnya kita rawat, bantu asuhan, kita kasih pendidikan, begitu sudah dewasa, dia menjadi pengusaha, punya harta yang banyak, miliaran, belum menikah, meninggal. Insya Allah orang seperti ini banyak yang aku saudaranya insya Allah. Nah, terus kalau dia punya punya istri, istri dia dapat punya anak, anaknya dapat. Tapi ini nggak nggak tahu, nggak ada ahli warisnya. Maka kita katakan orang-orang seperti ini ahli warisnya adalah baitu malil muslimin. Kok bisa? Karena sebagaimana orang ini mewariskan hartanya kepada kerabat, orang yang dekat dengan dia, yang ada hubungan darah, ada hubungan pernikahan, dan mereka adalah orang-orang muslim, kalau ini tidak ada, hubungan kerabat dan hubungan pernikahan tidak ada, maka kita kasihkan ke orang-orang yang cuma ada hubungan agama, yaitu muslim. Akan tetapi, karena dia tidak kita tidak bisa memberikan masing-masing ke setiap kaum muslimin di dunia ini, maka kita berikan ke sebuah lembaga yang mengurusi harta kaum muslimin secara umum. Sehingga Warisan dia yang masuk ke Baitul Mal ini bisa dikelola dengan baik untuk dimanfaatkan oleh seluruh kaum Muslimin. Yang keenam, di antara pendapatan Baitul Malil Muslimin adalah pemasukan dari Baitul Malil Muslimin adalah harta-harta orang hilang, harta-harta hilang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Maka, kita serahkan kepada Baitul Malil Muslimin bisa dimanfaatkan oleh oleh mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang berikutnya adalah yang ter, uh, yang ketujuh zakat. Yang zakat juga bisa menjadi pemasukan kaum uh, Baitul Malil muslimin yang diserahkan kepada mereka. Dan lain-lainnya yang sesuai dengan ijtihad para imam untuk menjadikan itu adalah pemasukan Baitul Malil muslimin. Jadi kita dikatakan oleh para ulama pemasukan Baitul Malil Muslimin itu ada yang mansus alaiha, ada yang memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya seperti tadi animah, fai, uh, zakat. Ada yang itu ijtihad para imam, para waliul amri untuk menjadikan itu sebagai pemasukan kaum muslim, pemasukan Baitul Malik Muslim seperti contohnya yang di zaman Umar bin Khattab adanya pemasukan berupa kharaj. Ada pemasukan berupa usyur. Itu semuanya adalah istihad dari waliul amri. Nah. Di sini, kemudian kita sebutkan di antara. Penyaluran Baitul Malil Muslimin yaitu penyaluran berupa rizki tadi. Penyaluran berupa rizki tadi. Nah, siapakah orang yang berhak mendapatkan rizki tadi, ataupun apa dari penguasa yang diambil dari Baitul Malil Muslimin? Karena nanti dari baitul malil muslimin juga bisa dipakai oleh penguasa untuk dijadikan upah. Dari baitul malil muslimin juga bisa dipakai oleh penguasa untuk diberikan menjadi rizki. Nah, siapakah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan berupa rizki dari pemberian baitul malil muslimin? Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah kalau orang yang dikasihnya itu berupa orang muslim. Karena apa? Karena hanya orang muslimlah yang bisa melakukan amalan-amalan taat. Amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan tersebut tidak sah dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, kalau tadi orang penerimanya ya, yang kedua adalah amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, oleh orang yang menerima rizki itu adalah amalan yang hanya khusus boleh dilakukan oleh yang khusus sah dilakukan oleh orang Muslim. Apa contohnya? Azan, menjadi imam, menjadi qadhi. menjadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang-orang ini pekerjaan-pekerjaan inilah yang berhak untuk mendapatkan rizki dari baitul malil muslimin karena yang melakukannya adalah orang muslim. Yang ketiga, amalan tersebut adalah amalan yang bisa mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin. Nah, mereka, -mereka lah yang bertik, yang mereka yang terpenuhi tiga syarat ini, mereka lah orang yang berhak dapat rizki dari baitul malil muslimin berarti orang kafir tidak boleh mendapatkan rizki amalan yang bukan amalan apa amalan-amalan uh, yang uh, apa, tidak khusus bagi orang muslim tok yang mengamalkan boleh orang kafir pun mengamalkan sah dilakukan oleh orang kafir maka ini juga pemberiannya bukan berupa rizki, tapi pemberiannya berupa upah. Misalnya contohnya apa? Bangun masjid. Beda dengan jadi imam masjid, jadi muadzin di masjid, tapi ini bangun masjid. Bangun masjid, amalan bangun masjid itu sah dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir boleh bangun masjid, boleh. Berarti yang diberikan kepada orang kafir yang bangun masjid ini apa? Upah namanya. Berarti orang muslim yang membangun masjid pemberiannya bukan pemberian rizki dari Baitul Mal. Tapi pemberian upah. Yang upah berarti bisa kongka, bisa tawar-menawar. Saya mau bikin saya bikin rancangan masjid sekian, bayar sekian. Saya akan membangun masjid ini bayar sekian, per meternya sekian. Boleh? Boleh. Karena membangun masjid bukan sebuah ibadah khusus yang hanya boleh dilakukan oleh orang muslim. Membangun masjid amalan yang bisa dilakukan oleh orang non muslim pun bisa. Maka pemberian orang untuk membangun masjid itu bukan rezeki, Tapi itu adalah upah yang harus ditentukan jumlahnya, nilainya. Beda dengan rezeki. Yang ketiga, yang didapatkan oleh orang yang boleh mendapat ya, 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 yang, apa amalan yang boleh dilakukan ya, yang boleh untuk mendapatkan rezeki yaitu adalah amalan tersebut ibadah tersebut yang hanya boleh dilakukan oleh orang muslim manfaatnya bukan hanya untuk yang mengamalkan tapi untuk maslahat kaum muslimin berarti kalau ada yang amalan salat misalnya nah, salat puasa maka ini tidak boleh kita mendapatkan rezeki dari Baitul Mal Muslimin gara-gara dia sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, hanya untuk diri, diri sendiri. Bukan suatu maslahat untuk orang lain, bukan seperti mengajarkan Al-Quran, menjadi qadi, mengajarkan fikih, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya setelah kita bedakan antara rizki dan ujroh ataupun upah, maka dari Baitul Malil Muslimin untuk diberikan kepada apa pihak penerima bisa berupa rizki, bisa berupa upah tergantung siapa dan apa dan ap, dan apa amalannya dan kemana manfaat amalan tersebut bisa diserahkan. Ternyata penerimanya orang kafir karena dia melakukan sebuah amalan untuk membangun jembatan. Jembatan untuk masalah kaum muslimin, iya, tapi proses membangun jembatan tidak perlu harus orang Muslim. Maka baitul malil muslimin boleh menyerahkan zakat, eh, boleh menyerahkan upah untuk para pembangun jembatan walaupun dia orang kafir. Terus rizki, rizki untuk amalan-amalan yang khusus dilakukan oleh orang Muslim, amalan-amalan yang hanya boleh dilakukan oleh orang Muslim dan amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang bermaslahat untuk seluruh kaum muslimin bukan hanya untuk yang melakukan amalan itu saja, Allah taala alam, kita cukupkan di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih seputar uh, harta yang diambil untuk amalan-amalan taat, dan nanti akan kita sebutkan apa-apa saja bentuk-bentuk amalan-amalan taat tersebut. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.